istrinya bewok. Oke, alhamdulillah HP-nya sudah kembali lagi, bisa digunakan lagi buat bikin konten itu. Ini bismillahirrahmanirrahim. Buh, Injus. Allah Akbar, la ilaha illallah. Berkah, berkah, amin. Guys, ngopi di GB, ngopi di GB di depan Snack Gaul 88. Sudah Dharma. Sama bos. Ngopi hari Kamis. Oh, ada bosnya nih, bos bewok, istrinya bewok. Jadi ini minta 600. Itu kasih berapa? Gope 400. Cek. Iyalah. Minus ya? Oh iya. Iyalah, dan ini spekulasi ya. Tadi ngikut. JB guys, JB. Mantap. Enggak, saya enggak ngerokok. Saya ngopi. Suasana sore hari di pasar malam JB, pasar JB dekat rumah sakit Cengkareng. Ada Snack Gaul 9. Andy. Siapa? Ada durian guys, durian ketan. Oke, alhamdulillah. HP-nya sudah kembali lagi, bisa digunakan lagi buat bikin konten itu. Ini di pasar malam nih. Tadi masalahnya HP-nya apa ngedrop. Jadi ada kenalan temen jual HP juga, gade HP juga, sama servis juga bisa di bewok bewokel. Oke, ini saya mau arah balik, mau ngetes dulu. Garansi 2 hari. Ya, semoga gak ada masalah lagi. Apa minta ganti yang baru nih? Modal baru lagi, modal lagi. Kita melewati Pasadena. Pasadena nih perumahan yang ada di dekat rumah sakit Cengkareng depan. Siap. Yalah, alhamdulillah HP-nya sudah bisa digunain lagi. Sempat libur 2 hari nggak upload YouTube. Oh, durian guys, mantap duriannya, enak-enak. Iya bisa, wah banyak pedagang dadakan itu. Kanan kiri udah banyak yang berjualan. Tapi durian 10.000, buset, 10.000 kayak apa rasanya ya? Cobain aja guys di lokasi. Siap lah, kita sambil jalan arah pulang, ngevlog sambil cerita-cerita nih perjalanan. Ini wilayah Pasar Dangdut. Pasar Dangdut nih belok kiri. Siap. Ini toko ikan Pak Arif, Bang Arif.
padat penduduk. Jakarta sudah padat dengan penjual-penjual pinggir jalan. Nih, murah mainan. Buat aduh, robot. Indomaret. Ada kos-kosannya di atas. Masih huruf malam. Ya. Kita memasuki wilayah Pedongkelan, Pedongkelan Dalam, Kapuk Cengkareng. Lurus pos RW, pos RW 13. Ada ondel-ondel. Kita mampir sebentar guys, kemari guys. Wah, orangnya belum pulang ya, masih sholat kali ya. Mau isi paketan dulu buat ngevlog. Di Gipa, Gipa Kel. Assalamualaikum. Mali. Menjual minuman dan pulsa. Snack-snack kecil, makanan kecil. Bang Alinya masih sholat maghrib kayaknya nih. 7:30. Mana nih bosnya? Bos, mana bosnya? Bos ceweknya, anaknya yang belum. Assalamualaikum. Biasa. Mas Kris 7 isi paketan Bang Ali. Yang bulanan. Yang bulanan 35. Berapa GB tuh 35? Telkomsel. Oh iya sih. Tahu aja Bang Ali kodenya. Macet guys, macet. Jalannya macet. Nah gitu dong dibuka. Berapa GB? Sih. Berapa GB? 7 bro. Ah, bercanda Bang Ali. Masa 7? Iya dong, sesuai Mas Kris 7. Oh iya siap. Berarti Mas Kris 7 paketannya 7 GB juga? Iya dong. Oke. Okay. Wih, berapa duit itu? Bang Ali. Bang Ali masuk YouTube. YouTube Mas Kris 7. Nanti saksikan 10 tahun kemudian. Ini udah jadi lantai 5. Buset. Jadi bos, karyawannya ada 20. Siap. Oke, siap. Masuk. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mana stikernya? Stikernya masih ada? Ada. Ini saya ada nih, baru lagi nih. Ini baru lagi, baru. Ya, hilang. Mana, di atas. Ya, sobek. Nah, taruh sini, oh iya siap. Siap bos, saya pasang stiker baru Mas Kris 7. Semangat guys. Mudah-mudahan semangat. Mudah-mudahan ada yang mampir. Oh iya. Kupasin Bang Ali. Mas Kris 7. Masih banyak tuh stikernya nih yang mau. Oh ini nomor. Kalau dompet hilang ada stikernya. Siap. Oh iya. Oke, dari sana ke depan. Sini. Ya ke bawah lagi dong biar kelihatan. Sini. Nah, sini aja dulu. Wis, mantap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Jus. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berkah, amin. Mantap. Sip. Amin. Terima kasih Bang Ali. Saya lanjut. Sip. Oke, udah selesai guys. Kita langsung balik. Jangan lupa subscribe. Mampir ke Gipakel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.